Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih Bang. Malam gini kita buat makin dekat juga nih Bang ke warga FMIPA juga, biar makin kenal juga sama Gegana nih Bang. Makin dekat lah. 1.8 mantap. Oke Bang, mungkin bisa jelasin itu kali ya Bang ya. Gegana 1.8 itu apa sih Bang? Dari Gegana ya dulu nih. Gegana itu gerakan G membahana. 1.8 itu satu fakultas, 8 departemen. Bener gak sih Bang? Betul. Struktur Gegana nih Bang, kan selama ini banyak ada yang jadi jenderal, jadi ketua nih Bang, ada yang nabuh juga. Kira-kira strukturnya apa aja sih Bang, kira-kira buat di Gegana sendiri? Struktur ya, kalau struktur itu yang salah satunya yang pasti ada itu kan anggota. Anggotanya itu kalau di Gegana itu siapa? Nah, seluruh warga FIPA itu sendiri. Tapi untuk yang kayak dalam suatu organisasi atau semacam kumpulan gitu kan pasti ada kepala-kepalanya, ada UPJ-PJ-nya. Betul. Itu bisa kalian lihat di IG. Di situ bakalan ada lengkap, ada penabu, ada apa, korlap segala macem. Kayak gitu-gitu ntar bisa lihat di IG. Bang, kira-kira tujuan Gegana apa tuh Bang kira-kira? Tujuannya itu awal mula dibentuk Gegana itu untuk mengapresiasi dan mensupport para atlet kita yang sudah berjuang di kompetisi, contohnya kayak Omi yang bentar lagi bakal ada nih Omi. Nah, kita tuh terbentuknya karena itu awal mulanya untuk mensupport sih. Ini kita kan suasana yang kondusif dan harmonis, jadi gimana biar saat mereka saat supporteran mereka tuh merasa aman, mereka merasa nyaman, seru ya kan, itu yang terpenting, seru biar mereka tuh ya. Lu kuliah capek-capek kan, musuh supporternya juga lu capek. Yang penting seru. Lu capek dalam fisik, tapi batin lu pasti asik lah. Asik. Nih, dari banyak pengalaman nih Bang, udah dari supporteran-supporteran, dari banyak pertandingan, kira-kira kendalanya apa sih Bang selama ini di ngurus Gegana ini? Kendala lagi. Kendala ya? Yang tua. Kalau kendala, kita ngomongin kendala berarti dari selama ini yang gua alamin ya, partisipasinya itu dalam apa, kesadaran mereka nya kurang sebagai FIPA ya. Dia masih menganggap dirinya belum FIPA, hanya departemennya masing-masing. Mungkin. Selama ini udah dapat belum tuh Bang kira-kira caranya buat biarin makin rame supporteran nih dari tribun kita sendiri buat di FIPA nanti pas di Omi atau IAC nanti ya, dukungannya rame. Kalau biar rame kita berbagai cara sudah kita jalani. Bagi-bagi merchandise gitu ingin Bang, pernah Bang? Bagi-bagi merchandise gitu Gegana. Oh, merchandise. Udah pernah. Oh, udah pernah juga. Udah di IG ngetag 2-3 orang. Ini juga termasuk gua. Itu ketuanya juga yang dapat. Iya. Kita udah datang kan, yang penting kita udah berusaha, intinya usaha maksimal untuk mengajak baik-baik. Tapi ya kembali lagi sih, mungkin mereka belum dapat feelnya nah, di feel belum dapat feel di FMIPA atau nyamannya asiknya dapet. Apanya belum dapat sehingga ya masih ya gitu nggak maju lah. diem gitu. Oke Bang, selanjutnya nih ya ngopi, selama ngopi. Ini kan udah banyak nih Bang pengurusannya. Ngopi dulu Bang, apa ngopi dulu? Oh, ngopi. Maksud tegang-tegang amat kali Bang ya? Jangan dikasih kopi ya Bang, ini mah senengan ntar. Dari people management ya Bang, ngurus banyak orang dari FMIPA nih Bang, dari fakultas dengan mahasiswa terbanyak. Dari teman-teman Gegana, untuk ngurus itu semua gimana tuh Bang kira-kira? Itu kalau dari kita, jenderal. Membagi dari masing-masing kerjaan lah. Jadi ada PJ-nya masing-masing untuk koordinator lapangan, itu yang mengurus segala supporter yang datang, disiap-siapin, dibaris-barisin untuk PJ alat kayak untuk penabu atau gimana ya, itu ada logistik. Jadi enggak tercecer, mereka udah tahu tupoksinya masing-masing, kerjaan mereka masing-masing. Gitu loh. Seandainya kayak gitu nih, kayak enggak ada PJ-nya, pasti gue jamin hancur sih. Soalnya enggak ada yang mengkomandoin. Kayak gitu. Segala sesuatu tuh harus ada kepalanya, biar mereka tuh jalan satu arah. Iya. Tuh butuh kepala.
Tiger. Mungkin generalnya nih mungkin pas di atas Tiger goyangin harus gimana, mimpin gimana. Kalau masalah goyang sih udah gak usah tanya Bang. Sebenarnya gimana lu caranya di atas membawa membawa feel lu senangnya itu ke orang-orang yang di depan lu gitu. Saya kayak ke yang nonton nih, kalau generalnya okay, goyangannya asik tapi dia kayak enggak bisa ngajak anak-anaknya buat goyang, ya sama ya bohong. Jatuhnya kayak lu feel lu bagus otomatis dan lu bisa ngebawainnya, mereka pasti ikut asik sih gitu. Ikut goyang juga. Intinya asik lah. Ikut senang lah. Kayak gitu kalau dari gua. Bang, kira-kira nih selama ini udah bertahun-tahun gegana ikut supporteran, keringet, capek, banyak juga cutting yang ketemu, relasinya dapet. Kira-kira yang paling berkesan yang didapat nih Bang dari gegana apa tuh kira-kira? Kalau dari gua pribadi, gua kan nih masih ya belum lama lah, kayak gua lebih banyak kenal dari departemen-departemen lain, terutama untuk cutting sih ya, kayak ya menambah relasi lah. Terus gue disini dapat juga pelajaran yang berharga gitu dari alumni-alumni gegananya. Ya jadi gue dapat lah pandangan untuk kedepannya kayak gimana, gue harus ngapain. Itu sih yang gue dapat. Dan gak cuman relasi lu kenal satu fakultas, tapi lu bisa kenal ke dunia luar, ke fakultas-fakultas lain. Kayak gitu sih kalau dari gue. Untuk yang lebih tua coba dari gue ya tahu. Mungkin ya emang udah tua. Gue nggak kayak pengen ngasih gambaran aja ke anak-anak yang belum ikut terjun langsung gitu berperan aktif ya. Gue di sini yang gue dapet itu tadi link itu paling berasa banget. Lu kalau misalkan dalam satu kayak departemen, lu cuma kenal sama departemen lu doang. Kalau masuk di sini nih, lu kenal sama fakultas-fakultas lain, entah itu dari mana, fakulta, fem segala macam, lu bakal kenal di situ, lu bakal kenal relasi, lu bakal lebih tahu gimana apa ya ilmu umum, pengetahuan umum psikologi orang yang gimana. Terus lu lebih kenal antara sama kating-kating alumni, bukan cuma dari FMIPA doang, dari yang lain kayak dari fakultan, ter gimana lu pengalaman hidup kerasnya pekerjaan, dunia pekerjaan. Itu yang gue dapetin, pengalaman kayak gitu, ilmunya tuh kayak gitu, bukan ilmu yang lu bisa pelajarin di mata kuliah. Mantap. Ilmu hitam gitu ya Bang. Iya. Yeah. Gue gak pusing-pusing kuliah mulu kali ya. Iya. Ntar bisa ngilang gue. Gitu, gitu. Oke nih Bang, udah masuk ke pertanyaan terakhir. Untuk mendekat juga, sekarang lagi zaman-zaman spirit juga, olahraga. Mungkin ke depannya nih Bang, terakhir kita bakal mendekati OMI, IAC. Kira-kira ada harapan nih Bang buat warga FMIPA sendiri itu gimana Bang kira-kira? Dari gua dulu ya Bang. Ya coba dari Pajar dulu, Pajar. Dari gua nih, pertama ya pasti kita bisa jadi juara umum di OMI maupun di IAC. Terus yang kedua, jadi supporter terbaik lah Bang. Amin. Itu amin banget. Supporter terbaik, mantap. Kalau yang kedua ini harapan gue gak bisa terwujud nih kalau teman-teman dari FMIPA sendiri gak ngedukung gue. Yang kedua ini kalau pengen tercapai, gue minta bantuannya dari warga-warga FMIPA yang lain gitu, untuk datang kayak gitu. Bukan mendukung gue tapi mendukung kita semua. Iya, betul. Mendukung kita semua karena mendukung FMIPA lah. Ya kalian FMIPA, kalian juga ngedukung FMIPA, berarti kan kalian juga mendukung untuk diri kalian sendiri. Jadi tolong ya, gue minta tolong aja untuk ada sedikit rasa empati untuk mendukung, seenggaknya mendukung teman-teman kalian sendiri. Seenggaknya saat teman kalian main, tolonglah dukung mereka, support mereka, karena bagaimanapun mereka butuh support kalian. Betul. Oke, okay, thank you nih Bang ya. Itu udah masuk ke pertanyaan terakhir. Jadi intinya juga kita harus saling mendukung kira-kira Bang ya. Sama teman-teman di FMIPA. Udah Bang, udah sampai sini aja. Cukup terakhir. Oke, okay, makasih banyak nih Bang. Malam-malam udah nyempetin hadir. Jadi udah. Besok kan hari Senin juga nih Bang ya. Kita gabut juga ya Bang. Oke, okay, kita akhiri aja kali ya Bang ya. Terima kasih juga Bang udah datang di episode pertama dari Ngopi Mesra. Saya akhiri juga Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.